Halo guys, kali ini gua ya jadi kali ini gua datang dengan sebuah kabar buruk ya kan. Jadi akhirnya gua terkena penyakit tersebut. Yap, dan terpaksa isolasi sih karena memang dia menyebar ya kan, gampang menjangkit gitu, dan gua terpaksa minum obat 10 tablet sehari gitu. 10 tablet, bayangin 10 tablet loh. Biasanya awak jarang minum obat ya kan, ini malah dipaksa minum 10 tablet. Aduh, aduh. 10 tablet tuh 10 biji ya. Ya, BTW nama penyakitnya itu bukan COVID ya sebenarnya, jadi nggak terlalu mematikan sih sebenarnya, tapi ganggu gitu. Ya, itu penyakit. Ya, gua rasa ini cacar air ya, soalnya dia bintik-bintik gitu, bisa dipecahin. Cuman katanya nggak boleh dipecahin ya, jadi seluruh tubuh gua nih udah pada kena nih. Kaki, tangan, badan, paha, ke bawah juga. Horor anjir, bahkan sampai di bibir juga, di bawah telapak kaki. Aduh, jalan aja jadi keganggu jadi. Jadi ya, karena itu gue juga efek sampingnya ada demam juga ya kan, dan bawaannya lemes gitu, jadi ya terpaksa deh. Padahal kemarin janji mau aktif ya kan, tapi ya gimana, namanya penyakit itu nggak bisa dihindarkan dan nggak bisa diduga gitu. Jadi ya gue isolasi dulu, biasanya itu 2 minggu ya baru hilang permanen ya, baru normal balik itu kondisi kulit kita sampai tubuh bisa melawan virusnya atau membunuh virusnya. Jadi ya gue cuma mau informasi ini tuh sih, sekalian berbagi apa ya. Entahlah, gue juga bingung jadi mau ngomong apa sekarang nih, karena memang lagi kurang sehat dan kurang waras juga gara-gara penyakit ini. Asli ganggu, pening kepala gue. Aduh. Oke lah, sekian dulu, bye-bye.